Kembali lagi di channel belajar farmasi klinis. Di video kali ini kita akan belajar tentang laporan Simona ya. Dari website simonakemkes.go.id kita masuk. Jadi bisa dilihat ya, dari satu asesmen ini sudah asesmen terverifikasi. Untuk laporannya belum terverifikasi semuanya, tetapi kita harus tetap laporan. Masalah verifikasi adalah urusan belakangan ya. Ini terakhir Desember 2023. Caranya kita klik buat laporan, kemudian kita isi data-datanya dari nama, nomor WA, email, apakah tersedia SOP, dan jumlah pengkajian resepnya ini berapa, jumlah pelayanan informasinya obat itu berapa, dan jumlah konselingnya itu berapa, apakah mengadakan pelayanan secara daring atau telefarmasi tidak, pengantaran obat tidak. Ini diklik centangnya, dengan ini saya menyatakan laporan benar sudah selesai. Jadi cuma butuh waktu 2 menit lah ya buat laporan Simona. Kemudian itu kan bulan Januari, sekarang bulan Februari. Caranya sama ya, ini diganti bulan, isi nama lengkap, nomor WA, email, SOP yang tersedia, jumlah pengkajian pelayanan resep, jumlah pelayanan informasi obat, dan jumlah konseling. Tidak melakukan pelayanan daring dan tidak melakukan pengantaran obat. Nah, sudah ya. Jadi sampai Februari ini sudah laporan Simonanya sudah selesai. Tidak perlu waktu lama ya, cuma 2 menit saja lah bisa. Untuk asesmen ini ya, asesmen ini kan kita gunakan sebagai lampiran saat perpanjangan ya, jadi tinggal dicetak saja. Nah, ini asesmennya, ini yang dari kita yang menilai, kemudian diverifikasi dinas kesehatan, kemudian muncullah nilai akhirnya. Caranya verifikasi dinas kesehatan ya, langsung datang ke apotek memverifikasi apakah ada data-data yang kita klik iya ya. Kalau tidak ada, otomatis nanti ya diganti oleh dinas kesehatan menjadi tidak. Dinas kesehatan juga punya akses ya untuk Simona ini. Total nilainya 95 ya, terdiri dari 7 aspek, bangunan, sarana prasarana, kemudian mutu. Nah, ini data-data yang kita isi ya, banyak sekali ini. Jadi asesmen ini ya, ini penting kita gunakan untuk lampiran saat apotek mau proses perpanjangan. Ya, baik. Selesai sudah belajar kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar.